Saya Cikgu Muhammad Sani bin Sakinin daripada Sekolah Menengah Faham Peluang Johor, dan pada hari ini anda semua bersama saya untuk seluruh bengkel olah tubuh. Olah tubuh merupakan satu aktiviti yang sangat penting sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti, contohnya bersukan, berteater ataupun menari. Okey, olah tubuh ini merupakan satu aktiviti untuk meningkatkan keseimbangan tubuh badan, kesihatan fizikal dan mental. Okey, anda semua mesti tahu apa kelebihan olah tubuh. Yang pertama, badan kita akan menjadi aktif dan cergas. Kita secara tak langsung tidak akan menjadi seorang yang pemalas. Dan seterusnya, otak kita akan bekerja dengan lebih cekap. Dan seterusnya, dia memberi rangsangan kepada tubuh badan kita semakin tinggi. Mari kita mulakan pergerakan jari. Sedia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga,
Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Sejil. And go. Seterusnya adalah bukan apa? Pusat. Terlepas A. Okay. So, bunyinya apa? Okay, itu dia. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. And go. Okay, sekali lagi. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. And go. Okay, lepas huruf vokal I, kita akan beralih kepada I. Okay. Tekniknya yang sama juga kita akan gunakan, tapi kali ini kita beralih kepada bunyi-bunyi rumah sahaja. Okay, itu dia. I bunyinya apa sebenarnya? I. Jadi gigi anda perlu dirapatkan. I. Okay. Right. Kalau ada pelangkut, expression anda akan terikut dengan sebutan anda. I. Okay. Baik, kemudian tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, and go. Okay, O, bunyinya. Okay, kemudian dengan dentuman. Okay, kemudian tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas and go. Oh 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 oh. Pas O apa? U. U. So sebutannya adalah uncungkan huruf ada di depan. U. Dan jika buku. U. Jika mata. U. Okay. Kemudian dentuman juga. Okay. Kita mulakan dengan tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. And go. Baik, kita terus kepada konsonan berulang dengan katanya duda, duduk, dedah, dada, didik, duduk. Boleh? Boleh. Sedia? Ikut cikgu. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodo. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodo. Sekali lagi. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodo. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodo. Okey. Ya. Nafas. Okey. Sedia. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Yang ini tekniknya adalah dari laju ke perlahan. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. And go. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodol. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodol. Duda, duduk, dedah, dada, didik, dodol. Very good. Jadi adik-adik itulah sedikit tentang teknik ayat-ayat konsonan awal, berulang dan akhir. Dan kita akan berjumpa sebentar saja lagi untuk kita sambung kepada teknik kita yang seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi. Baiklah, adik-adik, tadi kita telah belajar serba sedikit tentang pernafasan dan juga teknik-teknik vokal, konsonan awal, konsonan berulang dan konsonan akhir. Dan kali ini, cikgu akan mengajar adik-adik semua tentang teknik-teknik pernafasan di dalam emosi. Okey, sedia? Okey. Ayat yang sama juga, pilihan yang sama juga, emosi yang sama juga, pernafasan yang sama juga. Okey. Perlu diingat, pernafasan perlu dibunyikan lebih awal. Okey, sedia? Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. And action! Rumah putih robot jatuh patah tujuh. Rumah putih robot jatuh patah tujuh. Rumah putih robot jatuh patah tujuh. Rumah putih robot jatuh patah tujuh.
Okey, kalau sedih, dia akan A. Macam mana? Dia akan jadi macam S ini dia. Okey. Kalau takut, dia betul-betul ketakutan macam orang dah hilang ingatan. Kalau dia suka, dia jadi macam clown yang dibayang elau. Konon dia. Okey, sedia. Emosinya tangga ke 10 pendapatan dia. Tangga ke 10 dan juga vokal dia. Tangga ke 10. Okey, sedia. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. And action. Rumah putih. Adakah ada rasa ada membawa teknik emosi ke sebuto dengan pernafasan dan juga vokal je? Okey. Cuba sekali lagi. Alright. Kita teruskan dengan latihan kita. Okey, ini adalah proses bagaimana kamu warm up. Kamu punya vokal, pernafasan. Ini adalah latihan warm up. Alright, sedia. Okay, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. And action. Rumah putih roboh jatuh patah tujuh. Rumah putih roboh jatuh patah tujuh. Baiklah, adik-adik, contoh di rumah, anda telah belajar bagaimana untuk menyesuaikan teknik-teknik vokal yang dikongsikan sedikit kepada adik-adik yang berada di rumah, dan pastikan apabila anda menggunakan teknik pembelajaran ini, iaitu teknik pernafasan ini, lakukan dengan betul dan ada orang ataupun guru yang berada di hadapan anda supaya teknik yang anda pelajari ini dapat manfaat. Okey, ini adalah konsonan yang terakhir, teknik yang terakhir yang di mana para pelakon akan melakukan gerak dengan pernafasan dan vokal melalui gerak yang mereka cipta ataupun improvise. Okey. Sedia, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, and action. Rumah putih, rumah putih, rumah putih, rumah putih, rumah jatuh patah tujuh. Rumah putih, rumah jatuh patah tujuh. Baiklah, adik-adik penonton yang berada di rumah, selesai sudah pembelajaran bengkel dalam talian, iaitu bengkel pernafasan dalam lakonan, dan kita harap adik-adik yang berada di rumah akan terus berlatih dan berlatih supaya lakonan adik-adik akan meningkat. Yang ini adalah kita melihat kepada potensi pelajar-pelajar bukan hanya di negeri tapi di peringkat kebangsaan. Semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Saya Cikgu Man Cikka dan juga pelajar-pelajar saya, Krisha, Syakir, Amiza dan juga Afif, mengucapkan selamat berjaya. Bye. Bye.